Aku telah memberikan kepadamu dua keagungan, yaitu Al-Quran dan surah Al-Fatihah, itu surah Al-Fatihah dan Al-Quran. Maka ini sudah melebihi dunia dan seisinya. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Kita melanjutkan kajian surah Al-Fatihah bagian kedua. Yang kita bahas adalah kandungannya, apa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Pada bagian yang pertama kita sudah membahas keagungan surah Al-Fatihah, betapa surah Al-Fatihah ini surah yang sangat agung, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan surah Al-Fatihah dengan Al-Qur'an. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'an al-'azim. Kata Allah, aku sudah memberikan kepada Muhammad 7 ayat yang dibaca di ulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. Berarti dalam pemberitahuan ini Allah mempersaksikan bahwa surah Al-Fatihah sejajar dengan Al-Qur'an. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'an al-'azim. Nah, dulu para ulama mereka ketika membaca ayat ini, mereka memahami bahwa ngapain aku tergoda dengan dunia, ngapain aku sedih karena urusan dunia, aku sudah mendapatkan dua pemberian dari Allah yang sangat agung. Yang satu Al-Fatihah dan yang satunya Al-Qur'an. Jadi dengan memahami ayat ini, Bapak Ibu, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'an al-'azim, aku telah memberikan kepadamu dua keagungan, yaitu Al-Qur'an dan surah Al-Fatihah, itu surah Al-Fatihah dan Al-Qur'an. Maka ini sudah melebihi dunia dan seisinya. Jadi sudah, kalau sudah punya Al-Fatihah, sudah punya Al-Qur'an, mau nyari apa lagi? Itu benar, kita bekerja cari nafkah, ya. Benar, kita berusaha dalam urusan duniawi, tapi enggak perlu tergiur dengan urusan dunia. Enggak perlu lagi membesar-besarkan urusan dunia. Mengapa? Karena urusan dunia ini, urusan harta, urusan penghasilan, tugas kita hanya berusaha. Jatahnya sudah terukur masing-masing, dan tidak mungkin dia bisa melampaui jatahnya yang Allah jatahkan dengan cara apapun. Ada orang sampai tidak sholat, ngejar urusan dunia, yang dia dapat tetap segitu aja. Jadi gak mungkin melampaui jatah yang Allah berikan. Kata Allah, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizkimu itu sudah dijatahi di langit. Jadi jangan sampai
enggak sempat sholat, enggak sempat baca Quran, enggak sempat zikir, enggak sempat ke masjid, enggak sempat taklim, karena mengejar dunia. Toh itu enggak akan punya penghasilan lebih, enggak. Yang dia dapat segitu aja yang mau jatahi itu. Sekalipun sudah kotak-kotak. Tapi kalau membaca Quran harus kita kotak-kotak, harus kita kerja keras. Karena enggak akan dapat kalau kita enggak kerja keras. Urusan sholat kita harus maksimal. Karena enggak akan dapat kalau kita enggak kerja keras. Tapi kalau urusan rezeki, Allah sudah jatahi. Semua ada jatahnya masing-masing. Ada orang biasa saja kerjanya, rezekinya berlimpah, kaya raya, padahal dia belum tamat SD. Ada orang sudah tamat master, doktor di bidang bisnis, enggak kaya juga, enggak sekaya orang yang tamat SD. Nah, jadi enggak ada urusannya dengan kepintaran, dengan kehebatan, strategi, enggak. Semua sudah ada catatannya. Ini kaya, ini miskin, sampai tahun sekian ini masih miskin, tahun sekian nanti kaya, tahun sekian dia akan bangkrut, ada jatahnya. Makanya banyak sekali kisah-kisah orang bangkrut banyak. Kenapa? Sudah habis masa waktunya dia kaya, tidak banyak masa expired. Tapi kalau urusan baca Quran kata Allah, kamu jangan menghindar. Urusan sholat jangan menjauh, karena kamu gak akan dapat itu kalau kamu gak sungguh-sungguh. Nah ini makna ayat walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'an adzim. Aku sudah beri kamu Al-Fatihah, aku sudah beri kamu Quran, kamu ngapain woyo-woyo yang lain lagi? Ngapain kamu nyari-nyari yang lain lagi? Ngapain kamu besar-besarkan yang lain lagi? Gak ada yang besar daripada ini, gak ada yang besar daripada aku kata Allah. Kamu dekatin aku aja, bersama aku kata Allah. Nah itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya mengenai keagungan Al-Fatihah. Nah, sahabatku rahimakumullah, kita akan mempelajari pembahasan berikutnya tentang Al-Fatihah, yaitu apa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Mengapa surah ini menjadi pembuka Al-Qur'an? Padahal yang turun pertama kali dari Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah Iqra. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Tapi mengapa ketika kita membuka Quran kok yang pertama kali kita temukan surah Al-Fatihah? Seharusnya kalau susunan Quran ini ikut kronologi turunnya, yang pertama itu harus Al-Anak, Iqra bismi rabbika alladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Tapi kok Al-Fatihah? Jadi Bapak Ibu, surah Al-Fatihah ini sebetulnya sudah tersusun seperti yang kita pegang sekarang di Al-Lauhul Mahfuz. Sebelum Allah turunkan, dia sudah tersusun rapi di Al-Lauhul Mahfuz. Seperti yang kita pegang sekarang dari Al-Fatihah terus sampai An-Nas. Pada malam Al-Qadar Allah turunkan dari Al-Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Turunnya sekaligus tersusun seperti yang kita pegang sekarang. Lalu dari langit dunia ke hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
turunnya berangsur-angsur. Yang pertama kali turun 5 ayat pertama surah Al-Anaq, Iqra' bismi rabbika. Setelah itu surah Al-Qalam, Nun wal qalam wa ma yasqun. Setelah itu surah Al-Muzzammil, Ya ayyuhal muzzammil qum illaila illa qalila. Setelah itu surah Al-Muddatsir, Ya ayyuhal muddatsir qum fa'adzir, dan seterusnya. Jadi itu urutan turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur dari langit dunia ke hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setiap kali turun ayat, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, letakkan ayat ini setelah ayat ini, letakkan surah ini setelah surah ini. Seperti itu prosesnya sampai akhirnya Al-Qur'an ini yang turun ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun secara lengkap, dan Nabi dapat komando proses susunannya. Setelah itu Nabi memberitahukan kepada para penulis Al-Qur'an di zaman Nabi, dan disusunlah Al-Qur'an seperti yang kita pegang sekarang. Jadi Qur'an yang kita pegang sekarang ini susunannya sama seperti yang tersusun di Al-Lauhul Mahfiz. Dan Nabi membaca Al-Qur'an dalam surat-suratnya, susunan ayatnya sama seperti yang kita baca sekarang. Di setiap surah seperti itu susunan ayatnya, dan di semua Qur'an seperti ini susunan surah-surahnya. Rapi. Jadi tidak ada istilah yang meragukan, tidak ada. Makanya kata Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Bukan hanya isinya, bukan hanya kebenaran makna kata per kata, tapi juga susunan Al-Qur'an itu sudah tersusun rapi. Bukan hasil ijtihad manusia, bukan. Tetapi langsung Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Fatihah ini perlu kita bahas. Mengapa kok menjadi pembuka Quran? Nah, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa di antara rahasianya adalah bahwa semua tema-tema besar dalam Al-Qur'an terkandung dalam surah Al-Fatihah. Itu dia adalah rahasianya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya akan tunjukkan apa saja tema-tema besar dalam Al-Qur'an yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah, ini sudah juga kita bahas pada lalu, yaitu bahwa Al-Qur'an dari awal sampai akhir tidak pernah berhenti membahas tentang akidah, tentang iman, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar-qadarnya Allah. Itu semua menjadi pembahasan Al-Qur'an. Makanya kalau kita baca Al-Qur'an, kenapa kok setiap ayat seringkali kita menemukan sifat-sifat Allah, Alimul Hakim, wa huwa 'ala kulli syai'in qadir.
Sami'un basir. Kenapa? Maha mendengar, maha melihat. Alimul hakim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Ini kan sifat-sifat Allah semua. Kenapa? Bahwa setiap hamba Allah membaca Quran, jangan sampai dia hanya membaca lewat di kerongkongannya, tetapi dia berusaha untuk menjiwai setiap ayat sehingga dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Makanya kalau baca Quran, jangan sambil nonton. Enggak mungkin masuk Quran ke hatinya. Masa baca Quran sambil nonton, main HP? Enggak mungkin masuk Quran ke hatinya. Kita ini butuh Quran. Ya, di antara ayat tentang sholat pesannya Allah berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alan khashi'in. Sholat ini akan terasa berat kecuali bagi yang khusyuk. Baru-baru ini dengan dukungan teknologi yang canggih, ada penelitian X-ray yang mencoba meneliti apa yang terjadi pada dimensi rohani manusia selesai sholat. Sekali lagi, penelitian terhadap dimensi rohani manusia dari akal, jiwa, perasaan, semua diteliti menggunakan X-ray. Apa yang dialami rohani manusia ini sebelum sholat dan sudah sholat? Di X-ray sebelum sholat, setelah itu di X-ray sesudah sholat. Ternyata orang yang sholat dua macam. Ada yang hanya sholat fisiknya saja, dia itu sholat ya, yang penting aku muslim dan nampaknya aku sholat. Tapi ketika sholat dia gak khusyuk, yang dia pikirkan pekerjaan, gak ingat Allah dalam sholatnya, gak mikir tentang sholat itu. Pokoknya dia Allah berhukum sujud, bahkan ada yang tergesa-gesa. Pokoknya yang penting aku sudah sholat. Nah, hasil X-ray-nya tidak ada bedanya antara sebelum sholat dengan sesudah sholat. Gak ada yang berubah. Orang kedua, ya, dicoba juga nih. Orang yang pertama juga dicoba juga nih dengan orang yang kedua, disamakan. Tapi yang dikoreksi adalah cara sholatnya. Bahwa Allah memerintahkan kalau sholat harus khusyuk. Wa inna hadza kabiratun illa 'alal khashi'in. Khusyuk kata Allah. Di X-ray sebelum sholat dan di X-ray sesudah sholat, tapi sholatnya khusyuk. Beda, beda kondisi jiwa, pikiran, akal, berbeda sama sekali. Berbeda aliran darahnya, berbeda. Yang ini rapi, yang pertama kocar kacir. Dari sini saya paham mengapa Nabi ketika suatu hari melihat ada orang sholat, segera asal sholat, gak ada khususnya, pokoknya dia asal sholat, yang penting selesai sholat. Nabi panggil, sini sholli, sholat lagi. Fa innaka lam tusholli, kamu belum sholat. Akhirnya dia sholat lagi. Nabi perhatiin sholatnya, ternyata masih seperti yang pertama sholatnya, tergesa-gesa dan
enggak membawa jiwanya. Jiwanya tidak terlibat dalam salatnya. Kehusuan enggak ada. Nabi panggil lagi. Sini, panggil kata Nabi, "Shalli fa innaka lam shalli." Salat. Kamu belum salat. Nah, di sini teman-teman, bahwa Allah kalau memberikan kepada kita kewajiban macam-macam, entah kewajiban mencari ilmu, kewajiban membaca Quran, kewajiban sholat, jangan asal mengerjakan, karena ada hikmahnya di situ, ada rahasianya di situ. Makanya banyak orang sholat kok stres, orang sholat kok masih bermaksiat. Ya tadi itu sholatnya enggak khusyuk, sholatnya asal menggunakan kewajiban aja, enggak ada perubahan dalam jiwanya. Nah itu, makanya kalau baca Quran juga demikian. Jadi ini namanya akidah. Jadi kalau kita baca Quran itu, setiap melewati tentang alam akhirat, kita menjiwanya, harus melibatkan jiwa. Suatu hari Rasulullah SAW meminta sahabat yang di Mas'ud agar membacakan Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, "Ya Rasulullah, a'aqra 'alaika wa 'alaika unzil? Bagaimana aku membacakan Al-Quran kepadamu? Ini Al-Quran diturunkan kepadamu." Lalu kata Nabi, "Iqra, baca." Maka Ibnu Mas'ud membaca Quran dengan tenang, dengan indah, bacaannya fasih, pelafalan hurufnya bagus, masya Allah, luar biasa. Pas melewati ayat tentang alam akhirat, melewati ayat tentang surga, Nabi berdoa agar dimasukkan surga. Pas melewati ayat tentang neraka, Nabi meneteskan air mata. Nabi mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, berhenti dan respons." Kata Ibnu Mas'ud, "Maka aku melihat wajah Nabi basah kuyup air mata karena khusyuk nikmat." Jadi ini salah satu tema pokok Quran tentang akidah. Makanya kalau baca Quran, kita sambil bukan sibuk dan maknanya bukan, tapi kita sambil menjiwai, sambil sebut nama Allah, kita ingat bahwa kita ini ciptaan Allah, kita bersyukur kepada Allah. Dan itu namanya penjiwaan, sehingga nanti mempengaruhi ketenangan jiwa. Ini agama Allah, kita gak bisa asal-asalan, harus ikut petunjuk-petunjuknya. Makanya kata Allah apa? "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalha." Orang yang tidak bertadabbur Quran, enggak merenungi Quran, enggak menjiwai saat baca Quran, hatinya akan tertutup. Am 'ala qulubin aqfalha. Jadi ingat ini teman-teman, sama saja teman-teman hidup sehari-hari. Misalnya teman-teman makan. Ini makan. Makan ini bukan hanya urusan fisik, tapi juga urusan jiwa. Orang yang makan sambil kerja, dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya makanan. Hentikan pekerjaan, makan dengan penjiwaan, biar nikmat. Itu namanya on off. Jadi kalau lagi kerja, on kerja, off makan. Kalau lagi mau makan, off kerja, makan on. Itu kebahagiaan itu saat kita fokus. Kebahagiaan itu saat kita melibatkan jiwa. Sepertinya juga sholat sama, membaca Quran juga begitu. Termasuk kita bersama keluarga. Kalau kita di kantor, off urusan keluarga, on urusan kantor, kita fokus kerja. Saat di rumah, jangan bawa pekerjaan kantor,
off kantor, on sama keluarga. Itu pun di rumah ada istri, ada anak. Saat bersama istri, off urusan anak. Saat sama anak, off urusan istri. Begitu terus, kita harus seimbang. Jangan semuanya kita sekaligus juga. Kita ini hanya punya satu hati. Gak bisa hati kita ini nanggung semuanya, gak sanggup. Makanya dibagi-bagi waktunya. Banyak orang kaya raya pecah rumah tangganya. Dia tanya, Pak Ustaz, kenapa aku gak bahagia di rumah? Padahal aku sudah bangun rumah mewah, ada kolam renangnya, aku beli. Untuk istriku mobil mewah, aku beliin juga HP dengan segala versinya. Tapi kenapa kok gak bahagia, Pak Ustaz? Saya tanya, Bapak kalau pulang ke rumah masih bawa urusan kantor gak? Iya, Pak Ustaz. Saya kalau ke rumah masih urusan kantor, urusan perusahaan, urusan sibuk, dan seterusnya. Bapak salah. Istri itu bahagia bukan di fasilitas. Istri itu bahagia di perhatian kita sebagai seorang suami. Maka kalau di rumah, off urusan perusahaan, urusan bisnis, off. Aku sama keluarga, aku sama istri. Libatkan jiwamu, ajak ngobrol, bermain sama mereka. Itulah dia hakikat hidup. Kalau terus masih kita gak pernah jiwa ini diberi kesempatan untuk melibatkan dirinya dalam segala kegiatan kita, kita tidak akan pernah merasakan indah hidup kita. Jadi ingat bahwa bahagia bukan di fasilitas, tapi bahagia itulah di hati kita, di perasaan kita, di jiwa kita, saat kita melibatkan diri dalam segala kegiatan. Di kantor kita fokus dengan penjiwaan bekerja. Saat datang waktu sholat, hentikan tuh pekerjaan. Jangan urusan Allah dikalahkan oleh urusan pekerjaan. Allah sudah menentukan waktu sholat 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Masa dikalahkan oleh program kita yang baru kita bikin? Gak boleh urusan rapat mengalahkan sholat. Gak boleh begitu. Kalau begitu berarti kita seakan mengatakan apa? Adzan sudah berkumandang, kemudian kita sibuk dengan rapat, gak sempat jawab adzan. Salah seorang karyawan minta izin, bos aku harus sholat. Kata bosnya, kan sholat bisa diakhirkan. Sudah mulai sudah. Sikap seperti ini menyombongkan diri di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sholat urusan Allah, program Allah yang menciptakan kita. Kita siapa sih? Memang kita bisa hebat tanpa Allah? Siapa yang ngasih usaha? Siapa yang ngasih pekerjaan? Siapa yang ngasih mata? Yang ngasih tangan? Ngasih kaki? Siapa? Tanpa Allah kita gak bisa apa-apa. Makanya kalau usaha Allah, hentikan semua. Saya bangga dengan salah seorang bos yang dia itu rela menghentikan semua rapat. Dan dia memberitahukan bahwa, Pak Ustaz, aku mengalami kerugian setiap waktu sholat tiba karena menghentikan semua rapat sekitar 50 juta. Kata dia, tapi aku ridho, Pak Ustaz. Ini perintah Allah. Lalu dia berkata, tadi Pak Ustaz, Allah tidak zalim. Aku diberi oleh Allah keuntungan 1000 kali lipat sebagai gantinya. Itu gak mungkin Allah zalim. Makanya kalau sudah tugas untuk Allah, jangan diakhirkan, jangan ditunda-tunda dalam kondisi apapun. Ini Allah, ini tugas dari Allah, aku miliknya dan aku akan kembali kepadanya. Maka aku akan utamakan Allah di atas segalanya. Ini dia makna akidah, bahwa tema sifatnya tentang akidah. Dan kalau kita baca Quran semuanya tentang akidah, sehingga kita akan merasakan indahnya kita bersama Al-Quran. Apa yang Allah? Itulah pembahasan yang kedua dari surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita semua jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren, Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah
anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.